Ratusan peserta Sungalia Triathlon 2018 dipastikan akan meramaikan event tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Sungalia Kabupaten Bangka. Tidak hanya peserta dalam negeri, peserta mancanegara juga meramaikan event ini. Peserta dari 18 negara dipastikan akan ikut Sungalia Triathlon 2018 yang diselenggarakan di Pantai Tanjung Pesona Sungalia Sabtu 21 April 2018 mendatang. Event tahunan yang sudah berjalan pada tahun ke-6 ini dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sungalia. Tujuannya adalah guna meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Kabupaten Bangka. Sungalia Triathlon adalah event sport tourism. Wisata dipadu dengan olahraga renang, bersepeda, dan lari. Berlokasi di Kota Sungalia dengan rute melewati berbagai objek wisata unggulan, antara lain Pantai Tanjung Pesona, Puri Tri Agung, dan Pantai Air Anyer, serta jalan utama Kota Sungalia. Dari tahun ke tahun, kegiatan ini pun cukup menarik minat para pecinta olahraga yang ada di Nusantara maupun mancanegara. Hal ini dibuktikan banyaknya peserta dari luar negeri yang turut serta pada tiap tahunnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, para peserta diwajibkan mengikuti beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya renang, bersepeda, dan lari dengan jarak tempuh yang telah ditentukan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.